satu kor seri bus terkemuka di Indonesia, yaitu kor seri Laksana, tengah mempersiapkan produk terbaru yang akan meluncur pada tahun ini. Melihat unggahan akun resmi Instagram kor seri asal Ungaran, Jawa Tengah, mereka menampilkan tulisan Legacy SR3 Series, yang merupakan seri produk big bus buatan Laksana. SR3 Series dipastikan akan menggantikan lini SR2 yang saat ini masih dipasarkan. Saat ini, SR2 Series meliputi big bus dengan Legacy SR2 yang merupakan produk single glass, SR2 Suite Class yang menawarkan konfigurasi sleeper seat, SR2 HD Prime, XHD Prime yang merupakan produk high decker Laksana, dan produk bus tingkat SR2 Double Decker. Selain pemenuhan permintaan dalam negeri, bodi bus SR2 ini juga sudah mengekspansi hingga pasar luar negeri. Misalnya 4 produk SR2 XHD Prime yang dikapalkan menuju Bangladesh pada 2019 silam. Meski belum ada informasi lebih lanjut dari Laksana, model SR3 series ini kemungkinan bakal diluncurkan pada perhelatan pameran otomotif terbesar, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show atau biasa disebut dengan GIAS, yang akan diadakan di bulan Agustus mendatang. Laksana akan kembali menyapa publik pecinta otomotif di GIAS 2002 tahun ini. Setelah kor seri tersebut sempat absen pada GIAS 2021. Mengacu pada laman resmi GIAS, Laksana akan menempati hal 8 bersama dengan 2 kor seri bus lainnya, seperti kor seri asal Malang Adi Putra dan kor seri Tentrem. Tentunya menarik bukan? Akan seperti apakah wujud baru Big Bus SR3 series dari Laksana ini? Menarik untuk ditunggu.